8 potret. Clarissa Putri diet turun hingga 50 kg. Bikin pangling. Usai sudah setahun menjalankan diet, Clarissa Putri rayakan perjalanan dietnya. Dia mengunggah video proses perjalanan panjang sampai akhirnya turun berat badan hingga 50 kg. Wow. Clarissa Putri atau kerap disapa Risa ini merupakan teman dan sekaligus mantan dari Fadil Jaidi. Ia sering membagikan konten make up look yang bisa menginspirasi pengikutnya. Setahun belakangan ini, Risa menjalani diet defisit kalori. Bahkan, dirinya rajin berolahraga dan memotivasi pengikutnya untuk rajin berolahraga. Berkat konsistensi dan kerja kerasnya itu, Clarissa Putri turun berat badan hingga 50 kg. Begini 8 potret Clarissa Putri buat warganet pangling akan perubahannya. 1 tahun lalu, tepatnya 8 Juni 2021, Clarissa Putri memulai dietnya. Walaupun baginya tubuhnya sangat overweight, dalam potret di atas masih terlihat sangat cantik dan baju kembang-kembang. Selama setahun, Clarissa Putri berolahraga rutin hingga defisit kalori dilakukannya. Kadang dirinya bersepeda, kadang juga workout di rumah. Selama 1 tahun dirinya konsisten diet dan juga berolahraga, tepat Rabu 8 Juni 2022 lalu dirinya turun berat badan hingga 50 kg. Tentunya hal itu melewati perjalanan yang panjang. Sampai 1 tahun kini tubuh Clarissa Putri sudah hampir mendekati berat badan ideal. Wow, keren banget. Lihat bentuk tubuh Clarissa Putri membuat warganet terkagum. Perbedaan 1 tahunnya lalu dengan perbedaan sekarang pastinya jauh berbeda. Bahkan dirinya pun pernah diundang di dalam ajang Putri Indonesia 2022. Ia tampil elegan dan juga bersinar dengan baju dress berwarna hijau mint. Tak hanya itu, beberapa waktu yang lalu juga Clarissa Putri menakjubkan dengan menjadi model Fashion Week Wardah Beauty. Ia berjalan di atas panggung dengan diiringi lagu Tutur Batin, membuat dirinya semakin percaya diri dan tampak berkaca-kaca, seakan matanya berbicara lewat lagu Yura Yunita tersebut. Penampilannya sekarang, Clarissa Putri terlihat lebih cantik, lebih fresh, lebih sangat ramping. Terlihat Clarissa Putri semakin pede untuk berpose, menunjukkan perubahan badan idealnya yang semakin bagus dan perfect. Terima kasih Tia Utagalung sudah menonton. Bagi yang suka silakan di like, jangan lupa di komen dan di subscribe, dan bagikan ke channel-channel lain. Terima kasih.